kesempatan kali ini saya akan coba mengetes dari dua karakter burung, antara burung sangkonur dan burung maung, mana sih yang lebih mudah jinak. Nah, mereka ini sudah melakukan latihan yang sama dan treatment yang sama. Nah, tapi hasilnya nanti seperti apa ya sahabat, saya akan coba buktikan apakah karakter burung maung parakit dengan sangkonur itu boleh dikatakan sama atau sejajar tingkat bondingnya. Saya akan coba buktikan ya sahabat, dari kedua burung ini. Yang pertama saya akan coba lepaskan si maung parakit ini. Nah, hai, mau. Nah, si Mo ini karakternya kalau menurut saya itu lebih suka di bawah seperti ini ya. Nah, untuk free fly nya kita coba tes. Oke, okay. Mo, ya. Wah, dia bonding ke kandang. Coba lempar lagi. Tuh, mau. Sepertinya dia lebih setia sama temennya yang di kandang ya, sahabat, sama si Kliwon. Mau. Nah, dia suka seperti ini. Nah, sahabat, setiap burung itu pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda atau punya tingkat kecerdasan yang beda-beda atau perilaku yang beda-beda. Nah, untuk si Mo ini dia lebih cenderung suka bermain. Mungkin kalau untuk trik dia mungkin lebih bagus ya sahabat. Cuma kalau untuk trik lain ini kayaknya kurang. Oh, nah coba lagi ya. Mo. Nah sahabat, nah ini saya akan coba si Kliwon untuk diterbangin. Apakah dia sama? Guys, one. Kalau si Mo tadi suka lebih suka untuk main-main di bawah. Nah, kita coba si Kliwon. Nah, ini Kliwon sahabat. Coba terbangin. Nah, one. Ternyata si Kliwon lebih memiliki skill terbang ya, free fly ya sahabat, timbang si Mo. Kalau si Mo justru lebih asik main di sekitar bawah, terutama di area teman-temannya itu. Kita coba lagi. Nah sahabat, itulah bedanya antara sangkonur dan Mo. Ternyata dan Mong ya sahabat, sangkonur itu lebih bonding kepada orangnya ya. Saya coba kasih makan dulu. Sedangkan Mong ini yang saya lihat lebih bonding kepada partnernya atau temennya. Oke, coba lagi. Nah, saat sangkonur ini dilempar, dia akan cenderung nemplok ke saya, bukan ke kandangnya ya. Jadi bedanya seperti itu sahabat. Coba lagi. Nah, seperti ini sahabat ya. Ternyata inilah perbedaan dari dua karakter burung yang berbeda ya sahabat. Sangkonur ini lebih cocok untuk free fly karena dia mampu mengenal ownernya, lebih bonding kepada ownernya timbang sama temennya ya. Mungkin seperti itu gambarannya sahabat. Coba lagi si Kliwon. Nah sahabat, walaupun kandangnya sama-sama di sebelahnya, dan ternyata dia lebih memilih nemplok ke saya. Kita coba lagi si Mo ya, siapa tahu season kedua dia bisa main di luar. Oke. Kalau gini maju aja ya. Nah ini si Mo. Untuk burung maung parakit ini cenderung lebih seperti ini sahabat ya. Tuh, kayak ini, kayak merpati ya karakternya ya. Saya tidak tahu ini karakter alaminya atau memang sifat apa sih karakter burung ini sendiri. Mungkin ada burung maung yang memiliki sifat yang berbeda lagi. Tapi ini saya juga
menguji ya antara dua karakter burung tersebut apakah sama. Nah ternyata berbeda jauh ya sahabat. Kalau si Melu Wong Parakit ini jauh lebih suka main ya. Ini sepertinya kalau nyangkut akan susah dipanggil kalau karakter-karakter seperti ini, karena dia akan sibuk dengan apa yang dia dapat. Oke, coba lagi. Nah, dia sama sekali tidak mau ke tangan saya, sahabat, saya lempar. Mau. Tuh, dia cenderung mencelok, suka dia. Oke, coba di kliwon lagi, penasaran. Ini udah dua kali ya, sahabat. Sama. Si Mau udah dua kali hasilnya sama, tapi si Kliwon coba lagi. Kita coba lempar Kliwon. Won. Nah, sahabat. Beda banget ya antara si Mau Parakit dan Kliwon. Karakternya di sini Anda bisa melihat perbedaannya bahwa Sam Connor itu burung yang sangat cocok untuk free fly karena dia ternyata bondingnya lebih ke kita, ke manusia ya, bukan ke temennya atau ke kandangnya ya, seperti ini. Dan dia lebih asik saat kita lempar, dia balik ke tangan kita. Coba lagi begini. Nah, ini sahabat ya, perbedaan antara burung Mau Parakit dan Sam Connor. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang ingin memilih burung partner untuk free fly ya, sahabat, semoga ini bisa membantu Anda menambah wawasan pengetahuan tentang burung tersebut. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.